Oke, okay, aksi bakti. Luar biasa. Oke. Aksi bakti. Luar biasa. Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di Taman Ismail Marzuki dan kita sedang berada dalam acara Aksi Bakti Poster. Dan hari ini senang banget, kolaborasi yang luar biasa. Ada teman-teman dari Lightstock sini, yes. Nah, kemudian juga ada teman-teman dari Alam Dua Indonesia. Nah, kita mau donor darah hari ini. Pak, hari ini saya mau donor darah nih. Apa aja nih? Yang pertama ada registrasi, registrasi dan sama mudah-mudahan hari ini saya lolos. Iya. Cek dulu. Jadi teman-teman sebelum donor darah itu dicek dulu kesehatannya, terus riwayat medis. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Halim. Pak Halim. Pak Halim ini teman-teman dari PMI Sukabumi. Yes. Dan saat ini saya lagi di tensi dulu ya, Pak ya. Sudah dari riwayat tensi tinggi ya, Pak ya. Nah, tadi kita udah ini Pak Halim, sekarang kita langsung lanjut ke Pak siapa? Dikin. Pak Dikin. Ini kita ngapain ini, Pak? Mau pemeriksaan HB dengan golongan darah. Oke, kita mau pemeriksaan darah. Pemeriksaan HB. Oke. Tuh guys. Setekan ya? Iya. Oke. Jadi kita habis ini diperiksa dulu HB-nya. Dicek apakah layak atau tidak ya, Pak. Boleh. Boleh, Pak ya? Boleh ya? Yeay, ternyata saya boleh. Ini Bali. 13,2 Pak. Iya, boleh, boleh. Range buat donor itu 12,5 sampai 17. Oh, range-nya? Itu range-nya buat apa sih, Pak, sebenarnya? Kadar hemoglobin yang diperbolehkan buat donor darah itu 12,5 sampai 17. Oh, sampai 17. Tadi 13,2. Tadi saya 13,2, jadi boleh ya? Oke, sip. Thank you, Pak. Nah, abis dicek hemoglobinnya, sekarang kita menuju ke di sini nih. Kita mau udah langsung mau ngambil darahnya ya. Oke, sip. Oke, baik teman-teman, saat ini kita mau mulai donor darahnya. Dan ini sebenarnya saya nggak berani lihat sih, tapi yaudah. Di kepala. Di kepala ya. Kepala ya, gini ya. Tarik nafas. Udah. Yes, jadi inilah prosesnya. Teman-teman, inilah prosesnya donor darah. Dengan ibu siapa? Merlis. Yes, teman-teman. Ini ibu Merlis dari Palang Merah, Sukabumi ya? Iya, Sukabumi. Nah, inilah teman-teman yang berjuang akan membantu sesama manusia pastinya. Udah lama, Bu Merlis? Ada 3 tahun. 3 tahun, dia. Iya. Kalau Sukabumi itu logatnya enak ya, didengarnya enak. Jadi yang rasa pusing mual bilang ya. Iya, enak sih rasanya. Dibawa enjoy. Rupi ya. Yes, saya Rupi. Golongannya B ya. Golongannya B ya. Yes, B. Baik. Jadi ini yang diambil darahnya berapa banyak? 350 cc. Wah. Kira-kira aja saya bisa turun berapa kilo tuh? Pokoknya 650 kalori yang keluar. Wow, 650 kalori nih guys yang keluar.
ini loh. Tadi saya udah habis mendonorkan darah dan kurang lebih sekitar 300 mililiter yang diambil, dan ini merupakan darah saya ya. Dan hari ini sekali saya bisa dapat kesempatan untuk berbagi bersama acara aksi Bakti Postel dan juga bersama Alam Merah Indonesia. So thank you so much teman-teman. Saya mengajak teman-teman, yuk mari donor darah karena ini baik untuk kesehatan diri kita dan juga bisa membantu orang lain. Karena setetes darah ini bisa membantu nyawa. Thank you so much. Ruby. Oke, habis donor darah kita juga minum coklat. Ada hot coklat dan teh tarik di sini. Yes. Halo. Teman-teman yang dukung acara hari ini, yes, thank you teman-teman yang udah support. Pak Jaya Sumana, Pak, Bapak gimana kesan-kesan acara hari ini, Pak? Saya sangat kagum kepada pemberkasa acara ini, ya, karena ini merupakan suatu kepaduan upaya kemanusiaan yang digabung dengan upaya pembinaan generasi muda. Ini menurut saya ide yang sangat brilian dan sangat inspiratif yang layak diteladani. Semoga makin banyak lagi acara seperti ini. Profesor Ali Sihab. Nah, kemudian juga lihat ketiga, doa seorang yang percaya pada Tuhan. Anda bisa lihat perbedaannya. Berarti shifting itu dimulai dari cara kita bicara. Enggak. Nah, jadi artinya mereka yang bisa mengontrol, mereka akan dapat ide lebih cepat. Next. Mewakili teman-teman muda juga. Yang saya mau dapat dari... Ya, jadi sekali-sekali insya Allah dalam beberapa tahun ke depan bisa menginspirasi jadi inspirator juga ya. Jadi terinspirasi langsung, Pak. Langsung okay. Dekat. Ya, pertanyaan saya harapkan, ya bukan saya harapkan, saya tahu. Pada saat ini sudah ada batik Papua, ya. Jadi sebetulnya Anda tanya ini mungkin pura-pura tanya sebetulnya. Cuma sebetulnya justru saya lihat ya, menurut saya warga Papua itu merupakan warga bangsa Indonesia yang paling bangga terhadap karsa dan karya. Sudah di mana-mana. Sehingga dengan sendirinya mereka itu kesan kalau sudah dan cita-cita itu aja. Bisa tadi, Bu? Bisa. Halo guys, saat ini kita ada di ruang ganti di backstage ya. Dan sesaat lagi kita mau perform, The Mastery akan perform yang di lagu. So, check it out nanti ya. Siap-siap dulu di backstage. Hai, kita siap, boleh ya? Bakti sosial. Baru-baru kan sudah hadir di sini. Menunggumu. Nah, pertanyaannya, patung itu ditaruh di luar. Nasib patung itu ditaruh di luar ditentukan oleh siapa? Audience, mohon segera masuk di gedung teater kecil karena akan ada performance dari Nusantara Wisdom dan juga talk show di mana jika Anda ingin tahu seperti apa Nusantara Wisdom, kemudian beraneka macam. Halo. Kita lagi di acara apa ini? Acara Bakti Postel ya. Donor darah, berbagi kebaikan buat sesama. Yes. Inilah suasana di backstage, teman-teman. Yes. Mana Juananya? Itu Juananya. Ya, support Juana ya hari ini ya. Thank you for all. Sip. Guys, kita di backstage ini sama Kak Aster.
Terakhir adalah kita wisata ke Peduli Ciliwung. Oh. Jadi ada 4 sekali ini insya Allah akan mendapat Peduli. Yes. Sekali lagi 11 November ya. Iya. 11 November jangan lupa semuanya diundang sama Silvi. Hebat deh R-nya sampai enggak bisa ya. Yes, karena itu ciri khas saya. Experience saya gitu. Iya, experience saya gitu. Jadi enggak bisa. Oke, thank you so much teman-teman. Oke, Pak Silvi tetap di sini ya, Pak Silvi ya. Oh, Silvi tetap di sini. Oke. Biru nya langit di angkasa.